ruang yang paling besar membuka ketenaga kerjaan dari semua komoditi apapun itu adalah di sektor pertanian dan peternakan dan industri pertanian. Yang paling banyak membuka lapangan kerja di hampir seluruh belahan dunia di sektor pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada tentunya senantiasa dilancarkan segala aktivitasnya. Nah baik teman-teman, jadi kalau biasanya saya take video di lapangan langsung di kebun membahas tentang seputar agribisnis. Nah sekarang mungkin videonya agak sedikit berbeda, tapi saya rasa ini hal yang sangat penting yang sebenarnya harus kita pahami buat teman-teman yang bergerak di dunia agribisnis. Jadi kita akan membahas seputar bagaimana sebenarnya peluang di sektor pertanian ke depannya. Jadi kita akan bahas seperti itu. Kemudian bagaimana kira-kira kesiapan kaum milenial untuk menjemput peluan di sektor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sultan yang menjadi penggiat di sektor pemberdayaan kemasyarakatan yang saat ini mengawal isu-isu pertanian, peternakan dan industri. Tentunya ruang ini menjadi salah satu komoditi atau salah satu menjadi ruang yang sangat penting untuk kita bincangkan bersama, karena ruang-ruang sektor pertanian itu adalah ruang masa depan bagi generasi, bagi bangsa, bagi negara, dan kemudian bagi peradaban. Karena pertanian itu adalah salah satu segmentasi menjadi kebutuhan hidup setiap manusia, setiap individu yang belum bisa menjadi pengganti dari setiap hal yang dimiliki. Walaupun sesungguhnya pertanian itu bisa dibangun menjadi satu sektor implementasi pendekatan teknologi yang maju, tetapi menjadi ruang komoditi pemanfaatan menjadi tujuan dari pertanian itu menjadi kebutuhan manusia, tidak bisa dibangun pendekatan teknologi semata, tetapi itu harus menjadi komoditi penting. Karena setiap satu individu itu per hari secara kebutuhan minimal dia harus memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi melalui sektor pangan. Satu adalah memang harus ada namanya gizi kehidupannya, pasti dia butuh mungkin karbohidrat ya, pasti beras. Kalau bukan beras berarti dari kentang, kalau bukan dari kentang dari umbi-umbian, kalau bukan dari umbi-umbian berarti ada pengganti yang lain. Nah sehingga hampir seluruh manusia butuh makan ya. Tidak ada manusia di seluruh dunia atau belahan dunia ini yang tidak butuh makan. Pasti butuh makan dan pasti sektor dasarnya adalah di sektor pertanian. Nah, itulah yang sebut saya tadi, secanggih apapun teknologi, semaju apapun negara, ketika misalnya pertaniannya tidak maju, maka secara tidak langsung dia tidak akan menjadi pemain komoditi di waktu yang akan datang. Karena siapa yang menguasai pangan berarti secara tidak langsung dia akan menguasai negara, menguasai manusia, dan menguasai perekonomian bangsa, daerah, wilayah, atau bahkan secara global. Ya, itu bagian daripada hal yang lain. Tidak terlepas walaupun kita butuhkan energi, kita butuhkan batu bara dengan minyak, dengan yang lain, itu urusan pendekatan teknologi tingkat tinggi. Tetapi pertanian itu adalah satu komoditi
pendekatan kemajuan peradaban tingkat dasar. Nah, sehingga itu. Jadi saya sarankan kepada generasi yang mau menjadi konglomerat di waktu yang akan datang, 5-10 tahun atau bahkan 25 tahun atau 50 tahun yang akan datang, ya umur 18 tahun atau umur 17 tahun dari sekarang, ya itu bisa memainkan perannya untuk bergerak di sektor pertanian dengan pendekatan teknologi atau inovasi pertanian. Nah, sejalan dengan daya saing pemikiran Kementan saat ini bahwa ya kita harus membangun ruang-ruang resonansi generasi. Ya, ruang-ruang resonansi generasi itu yang dimaksud adalah salah satunya bagaimana kemudian kita ajak generasi untuk berwirausaha di sektor pertanian. Nah, bagaimana caranya untuk bisa berusaha di sektor pertanian sebagai peluang besar yang kita maksud tadi adalah peluang, karena itu tadi dasarnya. Dasarnya itu tidak ada orang yang tidak butuh makan. Ya, itu dasarnya itu. Ya. Nah, sehingga itu di dalam itu menjadi peluang komoditi ekonomi, komoditi yang tidak akan pernah habis bisnis, yang disebut dengan bisnis kehidupan di sektor pertanian. Nah, sementara kontradiksi dasar masalahnya, ya, yang generasi orang tua kita yang umur 45 tahun, ya, 50 tahun, 70 tahun ke atas itu kemudian tenaganya kurang. Ya, tenaga. Nah, tenaga kurang, kemudian aktivitas kurang, dan yang lainnya juga sangat relatif itu kemudian fluktuasinya itu menurun. Atau kekuatan orang tua kita di sektor pertanian itu sangat turun, sehingga ada butuh ruang yang besar menjadi komoditi di sektor ruang pekerjaan atau aktivitas. Selain daripada industri besar, salah satunya industri besar itu industri pertanian. Karena industri pertanian itu adalah tempat paling tepat untuk generasi bisa beradaptasi aktivitasnya ke sana. Oh, iya. Misalnya contoh, Polri bisa bertani. Ya. Iya, TNI bisa bertani. Kan begitu. Pegawai bisa bertani. Jadi olahan-olahan itu bisa kita jadikan sebagai komoditi pertanian. Lebih lagi generasi yang tidak memiliki aktivitas. Jangan ragu untuk bertani, karena bertani itu berwirausaha di sektor pertanian. Itu adalah salah satu komoditi terbaik untuk di era kekinian dan di era yang akan datang. Itu menjadi basis peluang yang besar untuk kita semua. Yang utamanya yang umur 17 tahun sampai dengan 39 tahun itu menjadi komoditi besar di ruang hari ini. Kenapa? Karena mereka mau ke industri besar, itu kadangkala persaingannya juga ketat. Nah, sehingga yang tidak ketat itu adalah basic di sektor pertanian, peternakan, dan olahan industri di sektor pertanian. Nah, itu menjadi hal yang penting. Nah, bagaimana kemudian kalau kita mau hitung per kapitalnya? Nah, per kapitalnya adalah kan ada namanya pendapatan harian, pendapatan bulanan, dan kemudian pendapatan tahunan. Nah, di sektor pertanian dan peternakan bisa diolah ini menjadi tiga hal sektor yang bisa dibangun. Ya, pendapatan hariannya ketika misalnya kita membangun ruang produksi di sektor pertanian. Ya, misalnya contoh kecil, ini kita olah menjadi satu segmentasi olahan IKM. Nah, itu bisa diproduksi setiap hari, bisa menjadi cemilan, bisa menjadi cemilan di warung kopi, nah, kira-kira begitu. Nah, di warung kopi itu tidak ada warung kopi di Bantaeng ini yang tidak ramai. Cuman peluang itu anak muda tidak membacanya untuk kasih masuk cemilan di warung kopi. Cemilan lokal namanya, ya komoditinya ya seperti jagung. Kira-kira begitu, itu dasarnya. Kita olah menjadi satu IKM produk untuk bisa menjadi satu cemilan dasar. Itu kan peluang. Ya, peluang. Nah, berarti dia bisa menjadi pendapatan harian. Jadi diubah saja bentuknya. Iya. Nah, begitu. Nah, ya, itu ya. Satu. Kemudian ketika pasarnya kita mau olah menjadi pakan, itu bisa dia pakan ternak, dia bisa pakan unggas. Iya. Nah, itu komoditinya meningkat lagi, bisa juga menjadi harian. Karena pasti saya mau tanya,
ayam itu butuh 1 minggu bermakan atau dia juga harian? Harian. Apa ya, harian? Itu kan satu segmentasi. Ya. Nah, kemudian ternak juga begitu. Jadi itu satu segmentasi, berarti satu kliknya ketika diolah itu bisa ke variatif. Jadi sektor ya, pertanian itu bisa kemana-mana. Bisa ke manusia, bisa ke ternak, bisa ke hewan, bisa ke apa? Ke bahan teknologi yang lain. Jadi itu yang bergerak di sektor pertanian. Jadi apakah itu menjadi peluang kecil atau peluang besar? Peluang besar. Nah, berarti dia akan menjadi sebagai peluang besar untuk generasi, karena tidak bisa. Nah, tinggal adalah cara kita memanajerial dan mengelolanya menjadi segmentasi yang bisa membangun benefit ke kita, ke ruangnya kita. Nah, kira-kira itu dalam satu segmentasi bahwa pertanian itu adalah satu komoditi yang paling tepat dimainkan oleh generasi saat ini dalam konteks hari ini, karena tidak ada satu segmentasi yang bisa memainkan peradaban selain daripada yang bergerak di sektor pertanian. Karena contoh kecil dari zaman Nabi, gandum itu dari zaman Nabi ya, sampai dengan hari ini itu menjadi komoditi yang sangat tren. Peradaban ya. Iya, dia sudah melingkai ya, banyak peradaban ya. Itu kan satu soal di sektor pertanian itu komoditi. Jadi tidak ada di satu segmentasi yang manusia atau makhluk hidup yang tidak butuh kehidupan di sektor pertanian. Semuanya pasti butuh di sektor pertanian. Kira-kira begitu. Jadi itu main pentingnya. Nah, konteks aktualnya hari ini pertanian kita maju teknologi, tapi generasi tidak mengambil ruang dari kemajuan teknologi itu. Nah, itu ya, kira-kira itu. Kira-kira di situ segmentasi ya, pentingnya. Ya, pertanyaannya adalah apa, kira-kira generasi kita sudah siap tidak untuk menjemput ini dah, menjemput peluang ini sebenarnya ya. Kita mungkin terkendala ya di situ, di apa, di sumber-sumber daya manusianya mungkin ya. Jadi, kira-kira ini menurut pengamatan Kandis di lapangan, kira-kira di petani yang mungkin umurnya boleh dikatakan milenial, kira-kira ini bagaimana, sudah siap menjemput atau memang masih dalam tahap ini, bagaimana? Iya, sebenarnya kan generasi hari ini itu kan dia sudah menjadi bagian domain yang adaptif teknologi. Ya. Nah, adaptif teknologi itu kan dia sudah berpendidikan, dia sudah sekolah, sudah kuliah, kan rata-rata begitu. Ya. Nah, kemudian di sekolah juga sudah didekatkan dengan teknologi. Nah, secara tidak langsung 5 kali lipat atau 7 kali lipat orang tuanya dibandingkan dirinya itu lebih maju generasi hari ini. Nah, tinggal adalah apakah generasi mau membangun inisiasi, melibatkan diri untuk mengadaptifkan dirinya ke dunia teknologi, untuk menggerakkan dirinya dalam konteks di sektor pertanian atau tidak. Nah, contoh misalnya, ini kan satu segmentasi komoditi kampanye publik, ya, bahwa di sektor pertanian itu adalah komoditi paling baik untuk mengangkat popularitas di sektor di ruang channel YouTube atau kemudian YouTuber di sektor pertanian. Nah, ini salah satu buktinya. Karena kita membacanya bahwa ini adalah peluang yang harus dimainkan, yang harus digerakkan menjadi komoditi kompogerasi antara objek pertanian dikaitkan ke teknologi menjadi kampanye publik yang menghasilkan. Kan itu salah satu peluangnya. Dan komoditinya adalah pertanian. Nah, itu. Nah, kemudian teknologi yang lain, sekarang ini banyak teknologi yang dikembangkan oleh generasi-generasi kita, produksi-produksi di sektor pertanian. Dulunya ada namanya reformasi industri di sektor pertanian. Contoh, kita tidak pernah di era 80-an kita hanya melihat bahwa yang bekerja di kebun itu adalah sapi, ternak dengan kuda. Sekarang ini kita melihat orang yang bekerja di tempat itu adalah mesin. Ada mesin traktor, ada mesin hayer, ada mesin pompa air dengan yang lain untuk bisa memainkan peran-peran pendekatan. Nah, itu ada lagi sekarang ini yang maju adalah ya hampir seluruh komoditinya di ruangnya kita ya, ada greenhouse-nya, ada
ada CCTV pertaniannya, ada yang lain. Jadi kita sudah mainkan peran-peran yang sangat maju, sangat sangat luar biasa. Orang tua kita mungkin bertani pada masa lalu, misalnya mungkin 10 hektar dia bisa menghasilkan kurang lebih misalnya sekitar 100 juta atau 200 juta. Kita hanya kurang lebih sekarang ini kalau memainkan di hidroponik hanya kurang lebih sekitar 100 kali 50 itu bisa sampai ke sana. Nah, itu kan bagian daripada hal-hal yang cukup sederhana. Nah, adaptif, ya. Iya. Jadi generasi itu adaptif teknologi dalam konteksnya di sektor pertanian. Nah, cuman memang tidak bisa dipungkiri bahwa kedekatan teknologi itu kadangkala menjurus tenaga kerja di sektor pertanian. Karena awalnya misalnya, awalnya petani, kita banyak yang pergi memainkan perannya untuk kehidupannya misalnya memotong padi. Tapi dengan adanya mesin raksasa yang satu hari yang hanya satu orang bisa memainkan perannya full. Nah, itu. Jadi ada efek-efek rantai pendapatan yang hilang dengan kemajuan teknologi, tetapi kita jangan membaca di ruang sektor itu, tetapi generasi hari ini memainkan peran-peran sederhananya untuk menguatkan elemen pentingnya di elemen yang lain. Contohnya tadi itu bahwa ya bagaimana kemudian generasi mengadaptasikan, yang saya mau bilang mengadaptasikan teknologi dengan dirinya sambil dia membuka lapangan kerja di sektor pertanian. Jadi satu generasi yang berusaha ini di sektor pertanian membuka lapangan kerja itu minimal 5 orang atau 10 orang. Jadi kalau misalnya ada generasi yang konsisten, yang fokus misalnya sekitar 5.000 orang di Bantaing ini yang bekerja mempekerjakan 10 orang, berarti seperti apa? Berarti tidak lepas daripada pembuka lapangan kerja di sektor pertanian itu aktif dan membawa dampak ekonomi dan sosial kehidupan generasi yang cukup maju dan masif ketika ruang-ruang itu dikembangkan. Jadi itu sebenarnya, jadi satu orang yang dikuatkan di sektor pertanian yang adaptif teknologi dapat membuka lapangan kerja ya 5, 10 sampai 25 orang yang hanya lahannya kurang lebih sekitar 1-2 hektar. Nah, itu kan ruang yang cukup sensasional kan, yang cukup luar biasa. Nah, maksudnya itu yang kita mau coba bangun, bagaimana kemudian peluang generasi itu terjaga, tertata, dan kemudian bisa diaktualisasikan menjadi satu contoh. Contoh, hari ini kita bisa mengambil satu objek dan itu bisa dilihat fakta-faktanya, itu satu komoditi yang di sektor peternakan puyuh. Nah, itu ada namanya Pak Mulis yang ada di Patalasang, yang hari ini itu dari dia beternak puyuh dari 200, ya hari ini dalam satu geras satu tahun itu sudah ada kurang lebih 5.000 puyuhnya yang membuka akses lapangan kerja itu 5 orang. Nah, jadi 5 orang yang dia gaji dengan baik itu kurang lebih per bulan ada sekitar masuk dalam penggajiannya 1.200.000. Nah, tentunya dalam ruang-ruang itu berarti dia 5 orang pekerjaan per bulan dia gaji 1.200.000, itu kan cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Nah, artinya dia membangun peternakan telur puyuh, mempekerjakan tetangga-tetangganya, berarti secara tidak langsung dia kan memiliki hal yang baik. Nah, kemudian efek di sektor pertanian, dia membuka efeknya, dia butuh pakan. Jadi dia butuh pakan, berarti dia membina petani-petani di sektor yang bergerak di komoditi jagung. Iya, komoditi jagung. Nah, begitu. Jadi itu sustainable. Iya. Jadi saling terhubung antara satu. Nah, inilah yang kemudian dibangun. Nah, dari situ, dari limbah-limbahnya, dia memanfaatkan menjadi olah, menjadi kompos. Ya, kompos. Jadi dia menjadi olah dia kompos, itu kemana lagi itu kompos? Kembali ke petani. Nah, itulah yang kemudian menjadi satu siklus ruang usaha yang saat ini pendekatan teknologinya ada, kemudian kekerabatannya ada, pendapatan ekonomi per kapitalnya terukur, ya bisa diukur, bisa dilihat, dan itu menjadi fakta. Ya, fakta-fakta ini yang harus ditularkan dan dikembangkan. Jadi satu kampung ada seperti itu, di titik kampung yang lain ada. Nah, secara tidak langsung kan fluktuasi ekonomi akan tumbuh.
Nah, secara tidak langsung di tempat-tempat pengembangan ekonomi olahan olahan itu, ya misalnya penjual bakso, kemudian rumah makan, dan lain-lain, itu kan hidup lagi. Ya, hidup Nah, lagi. apakah di tempat itu tidak ada lapangan kerja di tempat itu? Nah, kan pasti ada. Jadi ruang yang paling besar membuka ketenaga kerjaan dari semua komoditi apapun itu adalah di sektor pertanian dan peternakan dan industri pertanian. Yang paling banyak membuka lapangan kerja di hampir seluruh belahan dunia di sektor pertanian. Saling terhubung. Iya. Dia saling terhubung. Mungkin kalau industri besar itu palingan 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 orang yang di dalamnya, dan itu juga meninggalkan keluarganya. Nah, kalau ini di pertanian sama-sama keluarganya, sama-sama istrinya, sama-sama anaknya, sama-sama mengembangkan. Jadi, nah itulah menjadi fakta-fakta, dan kita harus lihat sebagai komoditi pilihan penting. Nah, bukan berarti bahwa saya mengajak generasi yang umur 17 tahun sampai dengan 39 tahun bergerak di sektor gerakan pertanian, tetapi saya menyarankan mari kita kembali to back di sektor pertanian yang tidak memiliki potensi besar di ruang-ruang lain. Ya, betul. Iya, daripada berharap mau bekerja di industri besar. Iya, hanya berkasnya disimpan saja di bawah meja atau di bawah bantal atau di bawah yang lain. Terlebih lagi kalau misalnya pengembangan manifestasinya ya 2-3 sambil frustasi, ya generasi ini menunggu tidak bisa menunggu, ya pergi ke Malaysia. Padahal ada potensi di wilayahnya yang bisa dia kuatkan, yang bisa dimanfaatkan. Nah, contohnya misalnya salah satunya adalah kita bisa lihat generasi yang bergerak di sektor pertanian ini, itu tadi kan peternakan, ya bisa kita lihat menjadi satu komoditinya, ya Malik. Ini Malik yang komoditi kopi, membangun ruang industri, membangun kafe, yang hari ini ya memiliki omset yang cukup luar biasa. Nah, itu yang ada di Balumbung. Nah, itu kan contoh-contoh sederhana, fakta-fakta sederhana. Nah, kemudian bagaimana kemudian kalau misalnya dia di sektor komoditi industri di Holti? Itu kan ada Iwang yang ada di Sinoa, yang kemudian mengembangkan pengembangannya di ruang usaha di sektor pembibitan kentang. Nah, pembibitan kentang itu per tahun dia butuh kentang petani di wilayah Sinoa itu atau Uluere, Sinoa Uluere ke sana, itu kurang lebih mungkin bisa mencapai sampai sekitar ya 1.000 ton per tahun. Itu baru bibit itu. Nah, dikali tak 50.000 saja per kilo bibitnya, ya berapa itu? Nah, kira-kira berapa itu anunya? Iya, nak kau itu bantai nga anu singanga simangua. Nah, kira-kira kan begitu. Nah, itu saja dikuatkan, dikembangkan. Belum lagi pestisidanya, belum lagi komposnya, belum lagi naturalisasinya, belum lagi pendekatan teknologinya, belum lagi sektor-sektor yang lain. Itu baru satu segmentasi komoditi. Kembali di tadi ya, ya, yang mungkin limbah kayak ternaknya itu bisa juga di cover ke sana. Iya, ya, semua. Saling tidak ada yang terbuang, istilahnya saling menguntungkan. Saling menguntungkan satu dan yang lainnya. Itulah yang disebut dengan saling membesarkan di sektor usaha di ruang-ruang ekonomi di sektor pertanian. Mungkin begitu, Bro. Dari saya. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan untuk sementara seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini yang terakhir. Ini mungkin apa ya, bisa digambarkan ini bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementan untuk ini membangun peluang yang Kandis tadi paparkan. Apakah ada kebijakan dengan program-program yang dikeluarkan? Silakan. Ya, saya kira Kementan hari ini mengeluarkan kebijakan yang cukup super power. Iya. Super powernya adalah dia mengembangkan soal program
itu 1 juta pertumbuhan petani milenial ya di sektor pertanian dan pengembangan wirausaha, dan itu puluhan ribu di hampir seluruh wilayah, dan itu program unggulan yang cukup luar biasa. Dan kemudian meningkatkan sumber daya dan pelatihan bagi PPL, bagi BPP, bagi kemudian program yang lain, bahwa BPP ini dijadikan sebagai sentro komoditi ruang aktualisasi pengembangan sumber daya manusia di sektor-sektor petani, baik petani kolonial maupun petani milenial. Nah itu tumpuannya dia di BPP. Nah di BPP itu kan ada masing-masing di kecamatan, hampir di seluruh kabupaten kota ada BPP-nya di hampir seluruh kecamatan. Nah di situ adalah pusat koordinasi, pusat komunikasi, pusat informasi, pusat data, pusat kegiatan, dan pusat-pusat pengembangan inovasi-inovasi di sektor pertanian. Nah mungkin contohnya di Bantaeng itu, kalau di sini ya di Tumpuk Bulu itu ada di daerah Banyurang. Kalau misalnya di sini ada di Kelurahan Gantaran Keke. Kalau di Pak Jukukang itu ada di Desa Nipa-Nipa. Kalau misalnya di daerah Merasa itu ada di ibu kota kecamatan. Kalaupun misalnya di Bantaeng itu ada di juga di ibu kota kecamatan. Jadi di Bantaeng ini hampir seluruh kecamatan ada BPP-nya. Nah di situ pusat komunikasi, pusat sinkronisasi, pusat informasi, pusat data, pusat inovasi pertanian, dan kemudian pusat kegiatan-kegiatan, dan diharapkan ada masing-masing binaan-binaan per wilayah kelompok PPL-nya dan BPP-nya yang bisa dijadikan sebagai unggulan di semua itu. Dan melalui hal itu Pak Kementan membangun ruang yang cukup luar biasa. Ya saya pikir Pak Sahrul Yasin Limpo saat ini adalah Menteri Pertanian yang inovatif, maju, adaptif, dan menurut saya ya sensasional. Kenapa dia sensasional? Karena hanya dia menteri lah yang mampu menguatkan pertumbuhan pangan, yang mampu menguatkan motivasi sumber daya generasi petani milenial, yang diberi ruang akses bahwa generasi petani milenial harus terlibat menyukseskan kesuksesan pangan nasional. Nah, ketika generasi milenial ikut sukses menyukseskan ketahanan pangan nasional, berarti secara tidak langsung berkontribusi menjaga kedaulatan negara. Nah, kira-kira begitu. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Jadi itu luar biasa pemaparan yang diberikan oleh ini Kak Andi Sultan selaku tokoh pemuda. Jadi apa yang disampaikan tadi ya, ini sangat penting ya untuk kita, terutama bagi para petani milenial. Karena tentunya kita tidak hanya dituntut untuk bisa menguasai ilmu bagaimana cara bercocok tanam dan sebagainya, tapi bagaimana kita diajarkan untuk bisa ini menjemput peluang yang ada di sektor pertanian itu. Karena di sektor pertanian yang luar biasa untuk peluangnya sangat banyak. Jadi mau tidak mau, kalau bukan sekarang kapan lagi, karena ini potensinya sangat besar dan tentunya harus adaptif dengan teknologi. Jadi mau sehebat apapun kita ini mungkin mengolah lahan, tapi kalau kita tidak adaptif teknologi ya nanti bakal ketinggalan juga ya. Ketinggalan karena mungkin dari segi pemasaran dan sebagainya, ya secara tidak langsung ini kita sudah masuk di dunia teknologi. Jadi kalau petani-petani orang tua yang mungkin belum paham ya, kita sebagai mungkin ya anaknya cucunya ya, kita manfaatkan peluang itu. Kalau mungkin dia jago di budidaya, kita harus bagaimana bisa memasarkan ya hasil pertanian mereka. Jadi ya seperti itu ya teman-teman. Jadi sudah dipaparkan bagaimana peluang usaha pertanian. Jadi buat teman-teman yang mau berusaha dan tentunya tidak mau keluar jauh cari kerja, yang memanfaatkan lahan yang ada di daerahnya, memanfaatkan peluang. Karena setiap daerah tuh punya peluang tersendiri. Jadi beratnya enggak boleh ikut-ikutan ya. Kalau di sana bilang begini, hebat ki begini, ya coba dikenali potensi daerahnya ya. Ya luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat terutama bagi para petani milenial. Jadi buat teman-teman yang baru menonton channel ini, saya ucapkan selamat bergabung, dan saya mohon dukungannya untuk like video ini, komen, share, dan tentunya subscribe.
Bisa dipromosikan dulu, tolong di subscribe ya. Dasarnya ketika misalnya kita membuka channel, carilah channel YouTube yang isu-isu di sektor pertanian. Ketika kita mencari YouTube di isu-isu di sektor pertanian, maka secara tidak langsung kita akan menemukan video ini. Di saat kita temukan videonya, video ini ya lihat sejenak dan coba diputar. Setelah itu ikuti saran apa yang dimaksud di video itu. Mungkin itu dari saya, dan itu adalah bentuk penyampaian. Dan setelah itu kita lihat itu di dalam bentuknya, namanya si Bantuki. Iya.